Pagi ini kita sedang berangkat menuju ke Subulus Salam. Di dalam mobil ini ada Bapak Uskup Monsinyur Sinaga, ada Sekjen Pastor Blasius, saya dan Pastor Lawrence Simanjuntak. Kita sedang di perjalanan menuju ke Subulus Salam. Ya, sekarang kita sedang memasuki gerbang perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam. Selamat datang di Provinsi Aceh. Dari kanan ke depan. Oke. Okay. Ada sini. Ya. Masuk Aceh Darussalam. Kita sudah semakin dekat dengan lokasi yang kita tuju. Dan di depan kita ada mobil anggota DPPI yang ikut dengan Pastor Paroki Pastor Rafael. Dan kita dengan dua mobil ini akan ini bertemu dengan umat. Dari tanah kita nanti. Kita turun ke gereja. Tanah kita di sini? Ya, ini. Itulah. Oh, ini. Jadi ini muka dari tanah itu nanti. Dan syukur kepada Tuhan kita sudah tiba di lokasi. Anak-anak sudah minum dulu. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada. Halo. Inilah Gereja Katolik Penanggalan Subulus Salam. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020. Adapun acara kita pada hari ini adalah perayaan Ekaristi bersama umat di stasi Penanggalan Subulus Salam dan juga dihadiri oleh wakil-wakil umat dari stasi Mandumpang, Lembalno, Napagaluh dan Sukamakmur di daerah Subulus Salam dan Aceh Singkil ini. Dan dalam perayaan ini akan diadakan serah terima antara Paroki Salak yang mengelola kedua stasi Mandumpang dan Subulus Salam selama ini dari Keuskupan Agung Medan kepada Keuskupan Sibolga, dalam hal ini ke bawah pengelolaan dari Paroki Tumba Jaya dari Keuskupan Sibolga. Jadi inilah calon pastor Paroki ya. Jadi kita semua diserah terima karena cara dia. Rombongan kita dari Tumba Jaya tadi pagi berangkat sekitar jam 7 dan sudah tiba duluan sekitar jam 9. Dan nanti acara diperkirakan akan dimulai sekitar jam 10. Dan kini umat kita sudah mulai hadir dan lihatlah bagaimana mereka tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Ada yang pakai face shield dan mengukur suhu tubuh. Dan pada saat ini sudah hadir Pak Baron Pandiangan, pembimas dari provinsi yang hadir pada kesempatan ini, datang dari ibu kota Banda Aceh. Dan kita semua berkumpul pada peristiwa bersejarah ini, penyerahan pengelolaan pelayanan pastoral di dua stasi Penanggalan Subulus Salam dan Mandumpang. Pastor Paroki dan Pastor Rekan dari Paroki Salak Sidikalang dari Pak Barat sudah hadir. Dan kita dari Keuskupan Sibolga, selain Bapak Uskup, hadir juga 5 pastor lain dari Sibolga dan dari Tumba Jaya sendiri.
Dalam khotbahnya, Bapak Uskup Monsinyur Anicetus Sinaga mengatakan, "Jadilah sesama manusia dan jadilah pembawa persaudaraan sejati dan perdamaian lestari. Saudara-saudari sekalian dari keempat stasi di Aceh Selatan ini bersama dengan Subur Salam, bersama dengan kami Mas Katolik Bapak Karung dari Aceh, kami mengucapkan selamat datang pada peristiwa hari ini, peristiwa pemindahan secara resmi dua stasi dari Keuskupan Agung Medan Salak ke Keuskupan Sibolga atas nama stasi Subur Salam dan Mandupang. Maka sekarang di bawah pimpinan Pastor Blasius kita memasuki acara serah terima dari dua stasi ini ke Keuskupan Sibolga. Pelaksanaan serah terima aset dan reksa pastoral stasi penanggalan Subur Salam dan stasi Mandumpang Aceh Singkil dari Keuskupan Agung Medan ke Keuskupan Sibolga. Menindaklanjuti akta notaris Martinus Cipto SK MKN nomor 35 tanggal 12 Maret 2020 perihal penyerahan aset dan peralihan reksa pastoral atas stasi penanggalan Subur Salam dan stasi Mandumpang Aceh Singkil dari Keuskupan Agung Medan ke Keuskupan Sibolga. Maka pada hari tanggal Minggu 30 Agustus 2020 tempat stasi penanggalan Subur Salam dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Uskup Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga, Monsinyur Dr. Anicetus Bongsu Sinaga, dilaksanakan serah terima aset dan reksa pastoral sebagai berikut. 1. Mulai hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, aset dan reksa pastoral di stasi penanggalan Subur Salam dan stasi Mandumpang Aceh Singkil diserahkan kepada Keuskupan Sibolga. 2. Sambil menunggu keputusan baru dari pimpinan Keuskupan Sibolga, reksa pastoral atas stasi penanggalan Subur Salam dan stasi Mandumpang Aceh Singkil adalah bagian dari reksa pastoral paroki Santo Mikael Tumbajae Keuskupan Sibolga. 3. Hal-hal lain yang tidak disebutkan di sini diatur secara tersendiri. Saya mengutip dari Kitab Bilangan bab 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Uskup ditandatangani, nanti akan ditandatangani. Yang pertama, Bapak Uskup Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga, Monsinyur Dr. Anicetus Bongsu Sinaga. Mewakili pemerintah dan umat Katolik, kami undang Pembimas Katolik Kandil Kemenag Provinsi Aceh, Bapak Baron F. Pandiangan SAG MTH, Pastor Paroki Santa Lucia Salak Papak Barat, Pastor Yakim Kalisius Okar, Pastor Paroki Santo Mikael Tumbajae, Pastor Rafael Sihotang OFMK, Ketua Stasi Penanggalan Subur Salam Bapak Dianto Anak Apun, Ketua Stasi Mandumpang Aceh Singkil Bapak Johannes AD Brutu. Kami mengundang Bapak Pembimas Katolik dan Bapak Ketua Stasi yang kami sebutkan tadi kiranya berkenan ke depan menandatangani dokumen. Berita acara serah terima ini
ditandatangani oleh Bapak Pembimas dari provinsi, kemudian juga ditandatangani oleh kedua pastor paroki dari paroki Salak dan dari paroki Tumbajai Keuskupan Sibolga, kemudian dua orang yang mewakili dari stasi penanggalan Subulus Salam dan juga dari stasi Mandumpak, dan akhirnya juga ditandatangani oleh Bapak Uskup Monsinyur Anicetus Sinaga. Untuk umat dari stasi ini akan menjadi tanggung jawab dari Paroki Santo Mikael Tumba Manduama. Sebelumnya, salah satu hal penting yang perlu untuk dikerjakan segera sudah dimulai mengenai pendataan umat. Ya, penting ini. Pendataan umat di dua stasi ini per kakak kita buat. Ya, sudah dimulai, dan data sementara baru dari stasi ini sekitar 552. Ya, dari Mandumpang itu belum selesai dari stasi Penanggalan. Tapi data sementara sekitar 552. Sedangkan dari stasi Mandumpang untuk sementara 96 jiwa. Itu berarti lebih dari 600 jiwa kita. Ya. Di sini bisa tanggal lahir, tanggal penerima, data-data itu sangat penting ya untuk urusan selanjutnya. Di mana dibaptis dan sebagainya, karena semua nanti terkait dengan kehidupan kita. Dengan ini kami terima dua stasi ini ke dalam Keuskupan Sibolga, dan seperti dikatakan oleh pepatah, ini bukan sembarang panglima, tapi panglima ini dari Nalanda. Ia sangat mulia. Ini bukan sembarang serah terima, tapi serah terima ini penuh dada, dan kami mau dukung segalanya. Mengadi silat dina, silat dona, isidaina, isitabona, isina jogina, isina jabona, tung di sorletto dulau sadayon. Maka dengan ini, mari kita terima berkat dari kau yang mulia baik ya. Ya, terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku. Ya, saat ini kita akan meninggalkan provinsi Aceh, Nangkro Aceh Darussalam, dan kita memasuki provinsi Sumatera Utara. Dan hingga di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian.